Kita mau borong semua jajanan yang ada di Alfamidi serba. Jadi sekarang kita langsung masuk aja ya, Dok. Oke. Let's go. Kira-kira mana ya ada yang melihatnya kah warna ungu, teman-teman? Oh iya. Woi. Oh iya, ini warna ungu juga nih, teman-teman. Wow. Ternyata nabati ada warna ungu juga nih tuh. Dia ada yang tulisan Indonesia, tapi ada juga yang Korea-Koreaan gitu loh, teman-teman tuh. Yang mana aja nih? Iya. Keren, ini tuh. Jangan-jangan ini dari Korea ya? Udah pasti sih dari Korea, soalnya ini tulisannya tulisan Korea tuh, teman-teman. Pak, ini nih warna ungu. Itu kan parfum. Masa kita mau beli ini? Aduh, aja gila, teman-teman. Ini kan parfum pulang ini, pewangi ruangan. Aduh. Oh, kalau enggak ini aja deh. Ini warna ungu nih. Mau enggak? Mau. Mau. Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Akhila. Hooray! Nah, jadi itu Akhila lagi baca buku tahu, teman-teman. Lagi baca buku apa sih? Tapi nggak jelas bacanya. Kan dulu kita masih kecil, coret-coret di sini. Dulu gambar ini juga nggak tahu apa ini gambarnya. Gambar apa itu? Nggak jelas banget gambarnya. Bacaan juga nggak ada, teman-teman. Ini kan buku dikasih sama kakak Bin. Oh gitu. Dari Eneng. Oh, dari Eneng. Oke, kalau gitu teman-teman, seperti biasanya kita samaan baju. Iya nih, kita lagi kapelan nih. Tadi yang kalian mintain itu, Kak, coba dong bikin video warna sebelah ungu. Terus ini kenapa nih? Mau jajan sebelah ungu. Nah, betul sekali teman-teman. Jadi hari ini tuh sesuai permintaan kalian, banyak yang komen katanya, "Kak, bikin dong konten beli jajanan serba ungu." Nah, tuh ada yang ungu. Mana ungu? Itu di situ. Jadi sekarang itu kita udah ada di Alfamidi, teman-teman. Kita mau borong semua jajanan yang ada di Alfamidi serba ungu. Iya, teman-teman. Jadi ikutin keseruan kita ya, teman-teman. Ini kita lakuin apa yang kalian minta, oke? Okay? Jadi sekarang kita langsung masuk aja ya, Dok. Oke. Okay. Let's go. Atla udah ngeliat sebelah ungu. Emang di mana kita lihat? Nah, seperti biasa ambil keranjang dulu dong. Wih. Oh iya. Iya, nanti kalau monggang gimana? Pasti ribet banget dong. Ini jangan deng, ini aja. Ya, itu aja yang gampang ya. Oke. Aduh, biar kayak koper. Oke, kira-kira mana ya, teman-teman? Soalnya tuh kalau udah masuk di sini kayaknya tuh pengen kita beli semua nih, teman-teman. Tapi kali ini kita harus beli jajanan yang serba ungu, teman-teman. Kira-kira mana ya? Ada yang melihatnya kah warna ungu, teman-teman? Ini soalnya di tempat jajanan. Ini apa nih? Ini permen, kayaknya kurang enak nih kalau permennya, soalnya mengandung gulanya tuh banyak banget, teman-teman. Tapi sebenarnya sih ini warna ungu. Ini apa? Oh benar, teman-teman, ini ada nih warna ungu. Kita ambil. Pasti itu enak. Ih, terus ini ada juga loh, Dek. Tuh, hilang. Wah, itu juga terus ada dong. Iya, ini juga, teman-teman. Kita taruh ini dulu. Bukan itu, Kalipa, itu. Ini juga nggak apa-apa. Yang mana? Itu. Yang mana? Itu. Ini? Iya. Ini mah permen lagi. Akhila mah sukanya permen doang, teman-teman. Kita kan pengen jajan-jajan yang enak. Yaudah, Dek, ambil itu, Dek. Ambil itu. Yang mana? Oh, iya. Woi. Ini. Oh iya, ini warna ungu juga nih, teman-teman. Wow. Terus apa lagi ya? Ini kemarin kita beli. Wah, ternyata nabatnya ada warna ungu juga nih tuh. Dia ada yang tulisan Indonesia, tapi ada juga yang Korea-Koreaan gitu loh, teman-teman tuh. Yang ini aja nih, iya. keren. Ini tuh Korean-Korean gitu, teman-teman tuh. Wah, jangan-jangan ini dari Korea ya? Udah pasti sih dari Korea, soalnya ini tulisannya tulisan Korea tuh, teman-teman. Kayaknya ini cocok banget dah. Oh iya, benar. Ini ada nastar juga, teman-teman. Kita ambil ya, ini warna ungu. Kita taruh. Terus mana lagi ya? Enggak mendorong lagi. Ini warna ungu juga nih.
Oh iya. Warna ungu, Twister lupa ya Cila ya. Kalau papa mah pasti jeli banget kalau melihat serba ungu ini teman-teman. Pa tahu gak? Iya. Wow. Next star lagi. Oke, kita ambil karena ini warna ungu teman-teman. Kita taruh teman-teman. Terus sekarang, mana lagi? Ih, ini apa nih dek? Tuh, warna ungu juga loh. Oh iya ya. Tuh, wow, ini kayaknya lucu nih teman-teman. Kita ambil teman-teman karena ini warna ungu. Ada Free Fire. Iya Free Fire, tapi ini sayangnya warna biru dek. Iya. Yeah. Oke, yang mana lagi ya? Kira-kira warna ungu teman-teman. Iu malu. Masa ingus banget. Kira-kira apa lagi yang warna ungu ya deh ya? Coba kita lewat lagi, ada nggak ya warna ungu? Soalnya kita harus borong nih setiap yang ada warna ungu nih teman-teman. Pa! Ya? Sini! Bentar, ini masih ada deh, sini dulu, sini. Ini kayaknya ada nih warna ungu deh. Alah! Mana? Ini nih, tedet! Ini warna ungu loh, tuh. Mau nggak nih? Enggak. Hah? Tunggu ada rahasia. Woy, mau nggak? Mau. Hah? Mau apa? Mau. Nanti. Kenapa Cila nggak mau ini? Ini kan warna ungu. Kenapa? Tunggu ada lagi. Jelasin dulu dong. Nggak mau karena rasanya daging. Oh daging. Cila tuh kayak kurang suka daging-daging gitu teman-teman. Emang nggak suka dia nih. Biasanya sukanya apa sih? Ini pindang. Selain daging, biasanya Cila suka apa? Ikan, sayuran. Oh pinter. Memang Cila tuh demennya sama ikan teman-teman. Ya udah deh. Sayang juga sih daripada kita beli nih teman-teman. Tapi nggak dimakan, mending jangan deh ya. Nih tapi ini warna ungu nggak sih? Ini ungu perpaduan hitam nggak sih? Mau? Tapi ada warna hitamnya. Mau. Oke, kita rok. Pak, sini, Pak. Terus mana lagi ya, Dea? Ikutin Cila dulu. Oke, Papa ikutin, Deng. Cila mau kemana sih? Ini yang tadi ikutin. Ini yang tadi kan. Makanya Cila sih udah dibilangin. Orang itu tadi enak. Ini nih warna ungu. Itu kan parfum. Masa kita mau beli ini? Aduh, guys, gila teman-teman. Ini kan parfum orang ini, pewangi ruangan. Aduh. Ini warna ungu. Tapi itu kan pewangi, bukan makanan. Masa aduh. Kita makan pewangi? Iya, nanti kita keracunan teman-teman. Iya. Oke, yang mana ya? Ayo. Oh, kalau enggak ini aja deh. Mau enggak? Mau. Mau. Lihat dulu dong gambarnya. Buat kucing gak apa-apa. Dari kemarin tuh pengen beli makanan kucing. Enggak, masih kita makan begitu. Waduh. Ini buat kucing. Mana kita kan gak punya kucing. Nanti ya beli kucingnya dulu baru beli makanannya. Kan buat kucing yang di jalanan. Yang mana? Kalau nanti di rumah kita yang baru itu loh. Kan di rumah baru kita sering ada kucing banyak kok sini. Tapi kan gak makan yang kayak begitu-begituan dek. Makan. Dia biasanya makannya ikan kayak gitu. Kecuali kucing-kucing Garcia yang dirawat dari kecil. Nah mungkin itu dimakan dek. Oh iya. Ya. Yang ini aja nggak apa-apa. Kalau nggak dimakan dibuang. Ya udah ini aja deh kalau mau nih. Ini juga warna ungu nih kalau mau. Ya, oke. Ini soalnya Akila tuh suka banget kucing teman-teman. Biasanya kalau ada kucing di jalan tuh suka diampirin terus diules-ules gitu. Dia penyayang kucing banget. Makanya belum sampai beli begini loh. Jadi tapi Akila emang berani nanti ngasihnya. Berani kan Akila tinggal gini kan ada giniannya tinggal dikasih gini. Oh iya. Ada plastik, oh, dipegang iya. Plastiknya. Pinter banget ini anak papa ya. Udah kita taruh teman-teman. Tapi yang soalnya kalau kucing di jalanan kan ada tuh kucing suka berdarah-berdarah kalau di jalanan. Makanya harus dirawat. Kenapa dia berdarah-berdarah ya kucingnya? Kan kena injekan atau apa. Oh iya. Habis berantem. Oke teman-teman, sebesar itu Akila empatinya teman-teman ya. Alhamdulillah ya teman-teman. Kalian juga harus ikutin Akila, harus jadi penyayang binatang ya. Harus sayang sama binatangnya. Iya. Wah ini Pak. Wah iya benar, Indomie. Indomie Jepang nih. Iya. Jepang apa Korea sih dek? Jepang atau Korea itu lupa. Ya udah kita ambilin teman-teman. Kita ambil. Terus ini juga ada nih rendang dek. Warna ungu juga kan? Iya ya, okay. Ambil. Kita ambil. Terus apa lagi ya? Masih ada nggak ya warna ungu? Sama nggak sih? Enggak dong, beda. Iya. Ini apa nih? Ini warna ungu juga nggak sih teman-teman? Bukan. Tuh, ada warna ungu juga ya?
tapi kan ungunya sedikit. Oke, tapi kita ambil dua lagi buat Om juga ya. Iya. Aduh. Aduh. Kita taruh. Terus kita mau beli minuman juga nih teman-teman. Biasa serba ungu kita harus beli. Wah, ada yang sebelah ungu, Pak. Yang mana? Wah, iya benar. Itu mah bukan ungu, ini mah biru es krimnya. Ini? Nah, itu. Ini biru, ini yang ungu nih, Dek. Iya, beli yuk. Mau? Ya udah, ambil buat Akila. Papa mah tahu pasti Akila enggak pernah salah pilih. Pasti pengennya es krim terus, teman-teman. Papa tolongin. Nah, ngapain tuh Akila? Habis jatuhin ya? Enggak. Wah, ini nih susu nih, Dek. Akila enggak mau susu. Mau. Ini kan warna ungu tuh enak rasa taro. Akila biasanya suka taro kan susu. Iya. Ini taro nih yang kemarin Abang beli susu, terus Akila pengen juga nih. Mau. Oke. Nah, terus apa lagi ya, teman-teman? Buat Abang-abang lu mau kopi enggak, Char? Yang mana? Warna ungu nih. Oh, warna ungu. Wih, Coca-Cola apa nih, teman-teman? Kalau dilihat dari sini, di sini hijau. Wah, iya, Papa. Ya. Wah, ini warna ungu. Itu warna biru, wih. Tapi boleh sih, low sugar juga tuh. Coca-Cola rasa apa nih ya? Tahu. Fruity fantasi. Ini baru ngeliat juga sih Coca-Colanya, teman-teman ya. Oke, boleh. Boleh, Char, ambil. Oke, kasihin nanti, Mas. Dorongin dong, capek banget. Dari tadi Akila yang dorongin. Masa gitu aja udah capek ya, teman-teman. Harusnya semangat karena udah beli beginian banyak banget. Papa kayaknya ini udah banyak banget tuh, udah cukup nih. Iya udah banyak banget nih, teman-teman. Iya, kasihan Akilanya. Oke, yaudah kalau gitu teman-teman, kita langsung ke kasir aja yuk. Masih kuat. Ayo ke kasir yuk. Ayo. Dibantuin gak? Bawa, Kak. Banyak banget ini semuanya, sembahnya nih, teman-teman. Lucu juga ternyata warna-warnanya kalau lihat dari sini, teman-teman. Ternyata banyak juga nih serba ungu kita nih, teman-teman. Oh, aku izin ya, Kak, masukin di YouTube. Iya, boleh. Nama YouTube-nya apa? Namanya Akila Sesa. Akila, aku nyatet ya. Iya, Akwi, I, L, L, A, S, E, S. S lagi. Baru H, A lagi, teman. Akila Sesa kan? Oh, Sesa. Oke. Banyak banget jajanan Akila, tapi kayaknya kita nggak bisa habis ini, teman-teman, soalnya banyak banget. Paling beberapa aja nanti yang dirilis, tapi tergantung ya kalau misalkan Akila kuat. Langsung kisahkan semua, teman-teman. Siap nggak, Akila? Menghayal. Emang Akila hayalin apa sih? Mau beli baygon itu, hit itu warna ungu juga. Iya, nggak mungkin lah. Masa kita makan hit itu di tempat ini? Nggak mungkin, itu bahaya, teman-teman. Maksudnya pengen beli motor yang ada di situ. Yang mana? Itu. Oh, yang motor. Itu undian berhadiah. Makanan kucingnya digabung atau dipisah aja, Kak? Digabung, nggak apa-apa. Yang berasanya ada? 08. Kasih ya. Kila, ambil, Dek. Bisa. Oke, teman-teman, jadi belanjaan kita tuh cuma 140 ribuan tapi udah banyak banget tuh sampai di tenda kayak gitu sama Akila ya, teman-teman. Wah. Ini 52. Oke, makasih ya. Ayo, Dek. Tambah berat. Aduh, berat apa? Masa kayak gitu aja berat, tapi kalau pengen jajan tuh enggak boleh, kalau enggak langsung harus pengen tuh. Oh, tapi kalau udah banyak dijajanin malah begitu enggak semangat. Maksudnya ini. Ditambahin tas kan sama Abang langsung berat. Oh gitu. Ya udah kalau gitu teman-teman, kita langsung ke rumah ya, kita langsung unboxing makanan yang ada di sini, oke? Okay? Semangat. Let's go. Nah, kita udah nyampe di rumah ya kan, Pak? Betul sekali teman-teman, dan ini dia belanjaan kita. Papa mukanya kayak gemoy. Iya kan, Papa lucu. Emang Papa cewek. Oh, kan cowok juga ada yang lucu, ganteng kayak Papa. Kayak Kila juga. Kalau Kila cantik. Benar enggak sih, teman-teman? Iya, benar. Iya aja ya, biar nanti dapat. Jajanan ini banyak banget, teman-teman. Banyak sekali sampai Akila beli jajanan apa ini. Ingat ya teman-teman, ini bukan buat kita nih, ini buat kucing, karena Akila tuh penyayang kucing banget, teman-teman. Oke, sekarang ini dia nih jajanan kita nih. Es krimnya, oh iya, tadi tuh es krimnya ditaruh di kulkas, takutnya mencair. Nanti kalau mau dimakan tinggal diambil, suruh Om Charlie nyambil ke kulkas. Oke, teman-teman, jadi tadi tuh kita beli yang ini nih. Jadi tadi tuh ada nabati nih, teman-teman. Ini tuh kita penasaran juga nabatinya. Ternyata nabati kita tadi ada dua tuh, teman-teman. Mana ya? Ini teman-teman, ini juga tadi nih.
Nih. Ah, kesel ada dua. Iya, jadi tuh tadi kita beli dua ternyata. Tapi gak apa-apa sih, ini ada Jepang sama Indonesia nih. Ini tulisan Jepang. Yang ya. Jepang aja. Oke, kita taruh ini berarti teman-teman. Terus di sini ada springless nih. Ini warna ungu, ini perpaduan hitam sih. Mungkin hitamnya ini pedas teman-teman. Tapi ada ungunya lah ya. Terus ada ini juga nih, Kororo. Wah, ini Kororo minuman itu ya dia? Kororo. Oh, Kororo itu. Di sini-sini dong, jauh banget sih. Gak mau dekat, kalau tak pas orang apa-apa ya. Oke, ada ini. Terus kita tadi beli Nectar juga nih teman-teman. Iya. Ini juga enak loh kayak. Itu Akila gitu. Yang ketemu. Terus ada ini juga di Twister. Pa. Ini enak juga teman-teman. Nanti kita kasih makan ini dong. Iya, nanti kalau ada kucingnya tenang. Tenang, kan kucing sering kesini. Oh, dikira iya. Akila baik, ternyata baik beneran. Iya, nggak berpura-pura kan Akila sampai beliin makanan ini loh teman-teman. Aduh, baik banget gak tuh. Isinya banyak cuy. Banyak ini deh. Ini tuh kayak makan-makan nanti digini-giniin gitu, keluar-keluarin gitu, terus di gitu. Aduh, panas banget nih teman-teman. Soalnya tuh AC-nya lagi enggak nyala tuh teman-teman. Udah dipanggilin tukang servisnya tapi belum datang-datang makan. Pengen ke kamar sebelah cuman udah malas banget geraknya. Mending di sini aja sih tempat kita biasa ngutip. Tapi enggak apa-apa, cepat-cepat kita reviewnya. Oke, ini udah teman-teman. Terus ini ada mie rendang. Ini udah enggak asing lagi nih. Ini. Udah dong. Terus ada ini mie rendang warna ungu juga. Nanti kita mau makan juga teman-teman, tapi nanti ya. Terus ada juga mie Korea nih kayaknya teman-teman, tapi tetap buatan Indomie. Sama dong Korea. Iya, sama dong. Tuh, Korea sama teman-teman. Terus ada susu ultra. Ini biasanya kesukaan Akila nih, susu ultra nih teman-teman. Ya kan? Suka kan? Makasih. Oke, terus ada pillow teman-teman. Ini tuh enak karena dia rasa-rasa ubi-ubian gitu. Itu enak teman-teman. Terus ada Nectar. Ini kayaknya Nectar sama ya. Tapi ini mirip Oreo. Ini mah kayak apa ya? Star gitu kali. Iya, bedanya ini cookies. Tapi ada tulisan Korea-Koreanya juga nih teman-teman. Apa bacanya? Hari gak tau, sorry mas ya. Itu Cina. Oke, terus selanjutnya ada dari Nabati teman-teman. Jadi kalau kita makan, iya, kita makan ini enak banget. Banget nih makanan kayak gitu. Terus udah deh teman-teman, semua nih makanan. Oh iya benar, ini teman-teman sebenarnya sih pura-pura pengen tahu aja ini siapa bakal nyindir ini apa enggak, karena udah pasti dia kehausan dia soalnya di sini lagi panas. Oke, kita kasih untuk abang nih. Oke, tunggu. Sebelum kita buka, jadi ini teman-teman, sepertinya kalau kita mau buka semua nih, kita nggak mungkin sanggup untuk memakannya ya teman-teman. Kita sanggup. Yakin? Nanti mau basir loh kalau nggak dihabisin. Jadi mending kita pilih-pilihin aja nih kira-kira yang mana nih yang Akila pengen makan nantinya, oke? Oke. Oke ya. Nah, yang pertama-tama kita mau buka ini dulu nih teman-teman. Sini Akila bukain. Oke, karena Akila pengen nyobain duluan, jadi... buka sini, jangan nanti tumpah kalau begitu. Ini kan saja nih, takutnya nyembur. Aduh, nanti nyembur loh. Sampai keringetan nih teman-teman, gara-gara AC-nya nggak nyala. Ini. Oke, cobain cepetan, mau kasih punya abang nih. Coba. Hello there. Rasanya apa itu ya? Malah kita yang nikmatin. Jangan deh kasih punyanya nih. Kayak rasa permen karet gitu temen. Iya. Jadi rasanya tuh kayak rasa permen karet gitu temen-temen. Gimana rasanya? Hey, that's pretty good. Enak? Enak. Enak sih, tapi aku nggak tahu nih rasa apaan ya. Kayak rasa permen karet gitu nggak sih? Iya, kayak gitulah pokoknya. Tapi kayak permen aneh-aneh gitu rasanya. Oke, sekarang Akila pengen pilih yang mana dulu nih? Pengen makan yang mana? Akila penasaran. Yakin kuat makan itu pedes loh. Lol. Wih, oke teman-teman, kita coba ini. Pas Akila juga penasaran soalnya. Ayo, Akila yang buka. Dia tuh Akila kalau buat buka-bukaan dia suka banget teman-teman. Nice. Ini kayaknya pedes deh. Aduh, romantis banget sih Akila teman-teman. Aduh, romantis banget. Aduh, makasih ya udah disayang-sayang. Oke, kita coba dulu bismillahirrahmanirrahim.
Coba kira. Enak? Coba kira. Coba dulu dikit ya. Tapi ngomong-ngomong ini kok nggak ada tutupnya? Perasaan kalau kayak gini biasanya ada tutupnya. Iya, biasanya ada di atasnya. Oh, ini nggak ada ya, Dek? Kita salah. Kan beda. Udah. Aku modong. Oke, cobain. Enak kok. Sekarang ini. Easy. Pedas emang teman-teman, tapi Akila juga tadi kuat. Gak apa-apa, ini kasih buat abang aja. Dia makan sambil pedas loh, masa kamera. Untuk aku. Gak apa-apa, ini enak loh. Sekarang udah habis, pelan-pelan. Buka ini. Oke, sekarang kita buka susu taronya teman-teman. Karena Akila lebih suka susu ya. Gini. Kalau ini emang enak teman-teman, soalnya paps Akila kemarin Akila minta-minta. Iya, minta-minta terus ya, soalnya rasa taro. Dia ternyata Akila tuh suka rasa taro teman-teman, pas banget nih. Bintaro dong. Bintaro. Kita ngerang ya. Bisa aja sih ngejoksnya Kira. Papa dulu. Ngarahin. Enak banget sumpah. Kalau Kira. Enak banget deh. Serius. Tada. Enak kan? Rasa taro itu. Enak banget. Ngarang deh, sumpah enak. Enak nih teman-teman. Sekarang makan ini buat kucing. Nanti dong, gak ada kucingnya. Sekarang kita waktunya yang lain dulu dong. Jangan mikirin itu terus. Karena biasanya itu kucing datang kalau kita lagi makan nasi gitu. Karena dia suka nyium aroma-aroma sedap gitu kayak ayam, ikan. Itu baru dateng. Oke? Kalau kita makan kayak gini gak mungkin datang. Pak, kita makan yang enak-enak dulu kayak ya mana? Dong. Yang ya, ini dulu. Itu mah harus dimasak dulu deh, pasti kelamaan, ya nggak sih teman-teman? Sambil review semuanya. Nanti aja itu yang lain dulu dong. Oke. Sekarang ini. Oke, silahkan dibuka. Tapi yakin mau buka ini? Yakin. Itu kan Pororo. Pororo? Mana ada Pororo? Roro. Giginya ih. Ayo buka. Bantu buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, dia tuh isinya kayak gini teman-teman. Kasih dulu dong penonton. Coba. Enak teman-teman. Asam tapi. Ini buat cherry kali ya? Rasanya kayak anggur-anggur gitu. Tapi asamnya? Enggak. Kok enggak ya? Itu papa asam ya? Karena banyak gula papa makannya. Ya ini mengandung gula sih. Kembang gula rasa anggur. Jelly rasa anggur. Oke. Lumayan. Kalau buat Akila mungkin enak ya? Enak gak menurut Akila? Enak. Kalau paps Akila mungkin karena gak begitu suka banget sama gula yang manis-manis. Jadi lumayan cukup enak. Jadi? Sekarang kita buka yang mana lagi deh? Say what? Oke, kita buka yang mirip mochi ini. Tunggu. Ya, kita bukanya ini melalui sini, Dek. Ini ada caranya, pakai kuku. Bukan gitu. Ikutin batasnya. Dibukanya begini ternyata, teman-teman. Ini bagus banget jadi. Ini. Masih ada dalam nih, teman-teman. Masyaallah. Oh, jadi ini enak kita enggak mau basir nih kalau buka. Iya, kayak lagi keluarin duit. Iya, oh, papa mau buka. Ah, penasaran nih soalnya lucu banget kayaknya nih. Lihat juga lah. Coba ya. Wow, bentuknya di dalamnya juga ungu teman-teman. Papa duluan makan ya. Enak, mantap, betul. Wah, pas sekarang papa Sakila pengen nyobain. Enak loh. Gak ada rasa-rasa. Bilang, rasa-rasa ubi sama kelapa gitu loh teman-teman. Ternyata ini enak ya deh. Iya. Aduh lumayan nih teman-teman. Untungnya ini bisa disimpan lagi nih. Nanti kalau kita jadi kayak rokok gitu, jadi kayak tempat rokok kayak gini. Nih. Kenapa jadi kayak tempat rokok? Nih. Oke, ini kita simpan. Korek. Oh korek. Oh iya, nih korek. Nyala api. Oke teman-teman, selanjutnya kita coba buka mana ya? Apa yang buka nih yang ini? Penasaran. Penasaran bener-bener. Papa aja deh, bilang
gak suka. Masa sih belum coba juga udah gak suka. Ya udah apa-apa ya. Soalnya papa belum pernah nyobain ini deh. Makanya pengen nyobain. Sama dong kayak tadi. Ya sama cara buka nih. Kita harus hati-hati nih teman-teman biar gak sobek. Ah oke okay. Nah, sekarang kita buka nih. Ternyata dia begini juga teman-teman tuh. Isiannya di dalam. Jangan dikeluarin. Kita pengen ini. Katanya gak pengen tadi teman-teman ya. Sekarang karena lihat kemasannya lucu jadi pengen kan. Sini kamu pengen. Kita buka nih teman-teman. Makasih. Kasih. Kasih. Wih, isinya begini teman-teman. Wow, kecil ya. Coba papa dulu ya. That was legitness. Enak nih. Oke. Enak. Enak kan? Enak nih teman-teman, rekomendasi aduh. Suka banget semua nih jajanan ungu. Ternyata teman-teman semuanya serba enak loh. Siapa lagi ya kita buka ya dia? Lah paling penasaran ini. Ya udah kalau gitu kita rebus ini aja deh teman-teman. Ya. Daripada kelannya penasaran. Iya, ya udah teman-teman, kita rebus ini ya. Oke, tunggu beberapa menit kita ya. Kita masak. Enggak usah langsung aja biar cepat, oke? Oke, let's go. Let's go. Nah, teman-teman, kita udah masaknya ya, Pak? Iya, nih udah jadi mie-nya, teman-teman. Jadi ini tuh tadi yang mie Indomie rendang ini, teman-teman. Tuh. Jangan, ini ke bawah aja dulu ya? Boleh. Kita ke bawahin dulu. Ini kayaknya akhirnya kalau berantakan ini makan, teman-teman. Jadi dibersihin dulu. Ini. Jadi tuh, ini tadi mie rendang ini nih, teman-teman. Ini punya Kila. Kalau punya Kila itu yang tadi tuh, yang Korea-Korean gitu. Ini kayaknya lebih ke rumput laut gitu, teman-teman. Oke, kalau gitu langsung kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Markicop. Mari kita coba. Oke. Kila dulu dong. Sayangnya. Coba warna ungu juga. Mana ada Indomie warna ungu? Kan semuanya Indomie warna segini. Iya, enak nih teman-teman. Kalau ungu dikasih berwarna racun dong. Gitu ya. Oke. Okay. Oke, sekarang kita mau nyobain nih. Bakin dulu. Oke. Okay. Biasa kayak gini kita teman-teman kalau makan pasti ribet. Maafin ya, tapi enggak apa-apa sih biar sok sweet. Pengennya itu. Oke, okay. Pengennya itu. Enggak apa-apa, papa pengen nyobain ini. Ini enak teman-teman, soalnya dia lebih ke rumput laut. Jadi papa gue suka banget ini, worth it banget teman-teman. Ini punya Kila, suka banget sih. Pak, minta minumnya dong. Dia suka Kila tapi gak dimakan. Masa kita baru gak dimakan. Indomie kan dihabisin sama Kila. Oke, kita lihat benar apa benar. Benar apa enggak dong. Oh. Nah, kita lihat, nah, Kila mau makan nih teman-teman. Kita lihat. Bruh. Udah pasti teman-teman. Udah pasti. Alasan doang. Oke, kita makan ini aja teman-teman. Pedes. Garing. Makan ini begini nggak suka dia udah fix dia tuh kayak cuma Indomie goreng biasa doang atau Indomie sedap. Oke, kita lomba nih pas lagi udah habis teman-teman. Yang lomba bisa pergi berenang. Oke. Habis, menang yey. Menang yey. Mantap. Ya. Oke. Dua-duanya ini enak teman-teman. Rasanya apalagi enak juga atau soalnya dia rasa rendang teman-teman. Tapi akhirnya berusaha untuk memakannya. Semangat ya, Dek. Minum. Oh, minum. Ya udah kalau gitu teman-teman, ini sangat enak banget ternyata jajanan warna ungu ini. Papa Sakila suka tapi si Akila sekarang dia di ini. Ini udah. Gimana Akila suka enggak serba ungu? Mantap ya? Oke, tapi lebih coba kalau Indomie-nya warna ungu. Ini kan Indomie, ini Indomie ini dari Indomie, tapi rasa rendangnya.
Ya udah kalau gitu teman-teman, terima kasih banyak semua yang udah ikutin kita sampai di sini. Akila kepedesan, jadi udah dulu ya, kasihan dia. Kalau gitu udah dulu ya, jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube aku. Dan jangan lupa pencet tombol lonceng di bawah. Bye-bye. Bye-bye.